Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Strabis, kembali lagi bersama saya Didin Hamdan dalam acara Finansial Literasi, Cerdasan Finansial Buat Pengusaha Naik Level. Alhamdulillah, amin. Pada episode kali ini saya ditemani oleh seorang pengusaha muda, Mbak Cynthia. Apa kabar Mbak Cynthia? Alhamdulillah, baik. Baik-baik ya. Semoga sahabat-sahabat juga dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat untuk mencari ilmu terus-menerus dan menemukan keilmuannya sendiri agar usahanya jadi semakin berkah dan semakin sukses. Mbak Cynthia, sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini, kita akan bahas tentang masalah permodalan usaha. Kadang-kadang yang namanya permodalan usaha ini kan dijadikan alasan ya buat para pengusaha. Pengusaha modal, wah saya nggak punya modal, wah modal itu sangat susah didapat gitu, modal itu sesuatu yang ya kasihan, modal selalu disalahkan gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang masalah permodalan usaha, mungkin sahabat-sahabat pengen tahu dulu nih tentang Mbak Cynthia, tentang usahanya. Karena yang dari tadi sahabat-sahabat ngeliatin es krim terus ini. Apalagi siang-siang gini kan. Silakan Mbak Cynthia, usahanya seperti apa ini sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya sekarang sedang menjalani usaha soft ice cream dengan brandnya Soft Ice Cream Pelangi. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk tahun keempat. Udah 4 tahun. Iya gitu. Soft ice cream kita ada tersedia 4 rasa. Ada soft ice cream vanilla, coklat, strawberry, green tea. Ada juga yang mix vanilla, vanilla coklat, vanilla strawberry, dan vanilla green tea. Untuk tempat-tempatnya? Ya, di mana aja itu? Kita ada di pertama di Kopo Sayati, Jalan Manglit. Lalu ada di Geger Kalonggirang, di seberang Masjid DT, Bandung. Terus ada di Jalan Sukawarna, di belakang Mall BTC Bandung, di Cimahi, dan terakhir ada di Cililin, ya radio. Berarti ada 5 outlet ya total? Iya. Oh, ada 5 outlet. Ini dikerjakan sendiri atau bareng-bareng teman? Kalau saya sebelumnya itu suami bareng orang tuanya, gitu. Nah, setelah itu setahun, alhamdulillah diterima oleh masyarakat di Kopo, akhirnya suami punya niat untuk menikah dan dengan usaha sendiri gitu kan. Akhirnya memisahkan diri untuk buka usaha di Geger Kalong. Oh, gitu. Dan alhamdulillah diterima juga gitu. Setelah itu menikah, akhirnya saya sama suami berdua merintis sendiri gitu. Terus untuk permodalan sendiri gimana nih? Kan kita akan bahas tentang masalah permodalan usaha ya, yang rata-rata teman-teman dari UKM terutama mereka komplainnya itu masalah permodalan karena susah sendiri. Untuk Mbak Cynthia sendiri bagaimana nih? Permodalan sendiri selama ini. Kalau untuk permodalan awal itu karena memang suami dulu bukan es krim ya dulunya jualannya, tapi dia itu dari usaha kecil-kecilan dulu. Jadi mengumpulkan dari mulai jualan pulsa, tiket pesawat, tapi emang dari situ dia dikumpulin terus-terusan. Dan akhirnya pas setelah lulus kuliah memutuskan pengen wira usaha, tidak mau cari kerja. Akhirnya dengan bantuan orang tua lah sedikit gitu kan, karena memang untuk ukuran kita buka usaha es krim terlalu besar kalau diinin sendiri gitu. Lalu akhirnya dari orang tua dan dari hasil tabungan juga. Berarti selama ini Mbak Cynthia mengembangkan usaha bersama suami itu dari tabungan ya. Kemudian juga ada bantuan dari orang tua. Itu sifatnya pinjaman? Tidak sih. Jadi kalau kita untuk awal-awal kemarin itu lebih kata suami di Kopo Sayati juga. Beliau kerja di sana. Jadi istilahnya karyawan lah, profesional, walaupun orang tua tapi mereka posisikan diri sebagai karyawan. Jadi juga mereka bagi hasil istilahnya begitu, karena memang modalnya jadi berdua gitu. Setelah itu dari hasil itu mengumpulkan lagi, bisa buka lagi yang baru gitu. Berarti disiplin ya, harus disiplin, harus profesional, seperti itu. Sahabat-sahabat Strabis,
sangat luar biasa sekali kita mendapatkan inspirasi gitu ya dari Mbak Cynthia bahwa untuk untuk memperoleh modal itu sendiri kita memang harus menerapkan disiplin. Yang pertama tadi disebutkan bahwa dari sebelumnya meskipun istilahnya itu di usaha orang tua tapi tetap profesional dijalankan dan juga digaji dan dari gaji itu dikumpulkan jadi modal sendiri. Setelah itu setelah nikah udah punya modal juga buat usaha ya, sangat luar biasa sekali ya. Soalnya jarang-jarang itu, artinya saya yakin bahwa yang namanya disiplin itu bukan hanya dari suaminya Mbak Sintia juga, tapi yang saya salutkan tuh dari orang tuanya juga. Artinya yang namanya orang tua, berarti mertuanya Mbak Sintia itu juga sangat-sangat disiplin juga. Artinya ke anak juga tidak begitu saja memanjakan gitu ya, tapi memang harus memberikan nilai-nilai yang sifatnya itu mendidik seperti itu. Selama ini ada kendala lagi juga mengenai masalah permodalan, apakah masih kurang atau misalkan sudah cukup? Kalau permodalan karena mungkin kita targetnya ingin buka lagi gitu kan, dari permintaan masyarakat yang besar, sedangkan kita tidak bisa memenuhi itu semua dengan terbatasnya modal tersebut gitu kan. Di-franchise-kan juga enggak? Itu dia, masalahnya emang di situ. Banyak yang minta, teh kita pengen buka di daerah sini gitu kan. Sedangkan sumber daya, sumber daya kita masih belum memenuhi untuk sumber dayanya masih, ya. Bahan-bahannya juga kan hanya ada di Bandung gitu kan, kita sulit untuk, sedangkan yang mintanya itu ada yang dari luar Jawa gitu kan, dari luar Bandung gitu kan, sedangkan karena ini es krim dan bahan dasarnya susu, rentan untuk dibawa jauh-jauh gitu. Dan usahanya sudah berjalan 4 tahun ya, iya. Pasti dalam perjalanan waktu itu ada banyak sekali permasalahan. Nanti kita akan bedah lebih lanjut Mbak Cynthia ya, sahabat-sahabat Serabis jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini.